Australia dan Indonesia serta hubungan antar masyarakat. Dan saya senang sekali dan dengan mereka bekerjasama dengan Thank you. 1, 2, 3. Thank you. Satu, dua, tiga. Kamu dulu. Satu, dua, tiga. Nah, setiap tahun kita diberikan alokasi 2. Dan ini sudah berjalan lebih kurang 5 tahun dan setiap setahun anak-anak kita menerima itu lebih kurang sekitar 2000 dolar atau sekitar kira-kira setara dengan 20 juta per tahun dan mereka melakukan seleksi secara kompetitif. Jadi kita hanya mengirimkan nama-nama yang mendaftar lalu nanti kedutaan besar Australia di Jakarta yang memutuskan siapa yang akan menerima. Tahun ini karena tahun kemarin tidak ada penyerahan secara resmi, tahun ini diterah-terah terimakan secara resmi 2 orang 2021 dan 2 orang untuk penerima tahun 2022. Bagi kita beasiswa Vivian Gordon ini sangat bergengsi, di samping karena jumlah, juga karena jumlah yang mengikuti atau mendapatkan alokasi itu cuma sedikit, sehingga seleksinya pun berlangsung ketat. Nah, apa yang harus disiapkan oleh anak-anak kalau ingin ikut Vivian Gordon? Pertama, mereka harus tentu memiliki kontribusi di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana mengukurnya? Nanti kan ada CV di sana, lalu ada letter of motivation. Nanti kelihatan kan di profilnya ini, anak ini sudah melakukan apa, sudah menulis apa, kemudian sudah beraktivitas apa yang sifatnya bisa berguna di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu beberapa kualifikasi yang kami amati dari tahun ke tahun. Begitu.